Tiba di tingkat paling atas bangunan ni, masa untuk menghadap champion kita, Gita. Tim aku, Kutu, Kerang, Kilat, Kebiruan, Zoro dan Belut. Kutu menunjukkan taringnya dengan one hit as Patra dengan Bug Bus. Gita hantar King Gambit. Aku tukar ke Zoro. Boleh pula kebetulan King Gambit pakai Stone Age waktu Zoro menyamar jadi Belut. Pedih aku. Aku ambil risiko nak guna Focus Blast serang King Gambit. Kalau kena, one hit. Kalau tak, inilah jadinya. Boleh pula miss. Zoro rebah ke tanah. Kebiruan masuk dengan Terra Water. Satu close combat, masalah selesai. Untuk Gogot, aku masukkan Kutu. Kutu memang perform habis. Dua Bug Bus, Gogot settle. Veluza pun jadi mangsa Kutu. Aku rasa lega sangat masa ni sebab satu-satu Pokemon Gita mati. Next, datanglah Pokemon tank dia, Avalok. Disebabkan aku tahu Avalok ni special defense dia rendah, aku masukkan Blood Z. Dua Flamethrower, Ice ni pun settle. Ingatkan tragedi dah habis. Tapi sebenarnya tak. Aku tak expect Glimora dia ni laju. Belut menjadi mangsa seterusnya. Macam manalah aku boleh silap. Tapi fight ni habis juga lepas Kebiruan close combat. Dan dengan itu, aku berjaya menjadi juara Pokemon di Paldia walaupun dekat 10 Pokemon aku mati. Siapa je yang tinggal nak ambil hadiah? Kebiruan, Kerang, Kilat dan Kutu. Liga dah habis. Tapi cerita tak habis lagi. Perjalanan sukar menanti.